BPH Migas menjamin pasokan BBM akan cukup hingga akhir tahun dan meminta masyarakat tidak panik. Sidangan di PT UN Jakarta Kamis pagi. Seorang kru sebuah televisi dan pemeran dalam acara reality show hari Selasa waktu setempat tewas tertembak polisi saat pengambilan gambar adegan perampokan di sebuah restoran cepat saji di Omaha, Amerika Serikat. Pemirsa, demikianlah seluruh informasi dalam Metro Malam hari ini. Atas nama tim yang bertugas di Metro Malam, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.